Betul Bu, di sini rumah sakitnya Bu. Royal Maternity Bu, tempatnya istrinya Bang Harif melahirkan Bu. Saya nengok di Instagram Bu. Oh, kalau salah aku smackdown besar aku ya. Oh, tunggu bank saya Bu, aku percaya Ibu. Awas ku tandain bek kamu sama mukamu ya kalau salah ya. Iya Bu. Bu, ongkosnya Bu. Hah? Ongkosnya? Itu sama ongkos. 3 hari 3 malam gak sampai-sampai. Kau minta bilang ongkos. Kau makan itu. Ah, gak cair gua. Ah. Pak, dilepar dia, Bang. Makasih ya. Sial. Assalamualaikum. Iya, Om. Sebentar kali aku pijak keramiknya ini, ah. Ih, bersih kali, pengen tiduran aku. Ya Allah, dinginnya enak kali. Bu, ada yang bisa dibantu? Iya, Kak. Ih, ya Allah, untuk kali, ah, enak. Ya ampun, lupa diri aku. Oh, iya. Iya, Dek. Mau ngutang, ada 700 ribu yang gak dipakai, Dek. Minjem lah. Bu, ini rumah sakit. Oh, rumah sakit. Oh, kupikir blank. Ini mau nengok istrinya Arif lahiran di ruangan berapa ya? Ntar ya, aku telepon dulu ya. Alah, gak usah telepon lah, masih mau ngomong aja langsung biar aku ke atas. Tunggu, 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 tunggu. Nak lanang baru minum cucu ya. Nak lanang. Nak telepon. Halo. Selamat siang Pak, saya dari resepsionis. Ini ada tamu dari Bapak. Iya. Siapa tamunya ya? Maaf Ibu, dari siapa dari mana maaf? Kau nggak tahu aku siapa? Nggak tahu? Ih, bercanda kok ah. Aku jelek-jelek gini tapi banyak followersku ya. Sini biar aku telepon. Halo, Rem. Halo. Halo. Kayaknya mah Betty mau kesini. Gimana dong? Dimatiinnya nggak jelas nih. Udah aku ke atas aja lah. Ini anak kita taruh ruang bayi aja ya. Soalnya aku takut kalau sama Mak Betty nanti digendong-gendong, dicubit-cubit. Oke. Taruh. Aku juga ngumpet di toilet ya, Neng. Nanti kalau misalnya dia mau kesini, bilang aja aku ke luar negeri. Oh, ya. Aku pura-pura tidur kali ya. Iya, pura-pura tidur. Sekali lagi ya, kalau misalnya Mak Betty nanya, bilang aku ke luar negeri. Iya. Semoga aku gak jumpa Mak Betty. Males sekali aku jumpa dia. Banyak kan permintaannya, sumpah. Ngapain ada kesini? Dek! Selamat siang Ibu, ada yang bisa kalian bantu? Iya. Ini aku mau balik, berapa? Bukan tempat jual barang-barang. Oh, rumah sakit. Ya. Jadi gak laku lah ini ya. Enggak, maaf ya. Sedih kali lah aku. Dek, ini aku menengok istrinya Arif lahiran di ruangan berapa ya? Di kamar Royal King. Di Royal King? Di mana itu? Sini Bu, biar saya anterin. Oh iya. Iya. Bu, maaf Bu, bunganya Bu. Oh iya. Kupikir ini bunga bank. Ini loncengnya. Mana, Dek? Oh iya. Iya, makasih ya. Iya, udah sana.
Ya Allah, besar kali ruangannya. Ih, lebih besar ini daripada rumahku. Dit, oh Dit. Eh, jangan pura-pura tidur kau, weh. Dit, bangun kau, weh. Ku azanin nanti kau ya. Apa ini, Mak? Inilah aku jenguk kau, ya Allah. Apa kabar? Ya Allah, sehat. Sehat. Bisa ditaruh di bawah aja enggak, Mak? Oh, iya. Ini aku enggak bisa bawa apa-apa, ember untuk mandi anak bayimu ya. Ini tuh mandi anak bayinya. Iya, dulu Betty juga mandinya kayak gini kok, pakai ember. Nanti anaknya tuh didudukin aja kayak gini terus disiram-siram ya kan. Ini ada popok. Nih ada popok mahal nih aku belinya nih. Gak usah repot-repot loh Mak Ben. Alah gak apa-apa kok popok aja. Sama ini ada kain panjang, kain gendong, panjang. Jari kan. Cuma jadi ini aja. Iya cuman itu, semana lah ya kan. Sehat Mak Ben? Sehat, Alhamdulillah ya Allah. Kayak mana lahirannya? Alhamdulillah normal. Normal, Rii. Aku pun normal dulu ngeluarin Betty kok. Oh iya, oh Betty dilahirin? Ya dilahirin lah, kau pikir Betty apa? Daha, dilepek gitu, hih gitu. Orang Betty pun anak-anak kok, manusia sama. Ya Allah, kok jauh kali lah kau lahirnya sampai kesini. Capek aku kelilingnya, beca gak ada pendapat rumah sakitnya lah. Iya, soalnya rumah sakitnya bagus loh Mak Bet. Pelayanannya bagus, kau tengok lah kamarku cantik gini daripada rumahmu. Ha. Ya kenapa rumahku? Ya, gimana ya Mak Ben? Tapi betul juga sih yang kau bilang, lebih cantik ini daripada rumahku. Makanya. Ya, tapi cemanapun rumah kita, rumah itu adalah istana kita. Tapi beda ini Mak Ben, rumah sakit ini lebih nyaman daripada istana. Ya iyalah, namanya kau bayar di sini. Coba, ih jijiknya aku nengok kau. Eh, berapa anakmu? Berapa anakku ya? Satu lah. Oh, masih satu? Ya Allah, aku pikir udah tiga, ini yang ketiga. Ini masih satu loh Mak Ben. Emang Mak Betty? Ya aku pun satu juga kok. Oh yang di parit itu? Oh, itu kecobong. Kecobong kecebong. Kecebong. Ih, kenapa orang tua kau ya? Gak sopan kau ya? Orang tua di toyor-toyor. Gimana sih Betty? Ya kayak gitulah, tadi mau ikut dia kan. Aku bilang, gak usah bawa Betty lah. Iya makanya, takutnya kalau dia diikut abis buah ini dia acak-acak dia. Lo tau sendiri kan? Banyak yang ngasih ke kami gitu loh Mak Betty. Pokoknya hadiah-hadiahnya. Mak Betty gak pernah makan buah kan? Gak pernah, aku tunggu sakit aja baru makan buah. Cemana lah wak ya oma ya oma ya kan? Berapa kilo anakmu? 3 kilo Mak Betty. 3 kilo panjangnya? 48. Wih, normal ya, bagus ya. Mana air teringatku? Oh, dia kebetulan lagi keluar negeri, Mak Ben. Keluar negeri? Ngapain dia di sana? Dia banyak kerjaan, Mak Ben. Oh, tapi ku tengok di video itu ada Arif samamu. Baru pergi dia? Itu yang kemarin loh, Mak Ben. Oh, yang kemarin. Jadi baru pergi dia tadi? Mau keluar negeri ada kerjaan enak kali ya. Ya Allah, Arif pun kurasa gak punya otak juga ya kan. Istrinya masih melahirkan, masa dia udah keluar negeri nyari duit? Ya gak apa-apa, yang penting duitnya lancar gitu loh. Perempuan memang kalau duitnya aja ya. Sama kita atas dulu. Tapi sayang suamiku gak kayak gitu. Males kali aku nengok sutris itu memang kok. Jadi curhat aku, maaf ya dek ya. Ya Allah, selamatlah sekali lagi. Mak Betty saranin kalau Mak Betty bonteng anak kedua, mending lahiran di sini aja lah udah. Aku mana bisa bonteng lagi orang aku udah monopos kok. Oh, udah. Tapi nantilah mana tahu si Sri, Endang, Wakeling atau Stella nanti bonteng, ku saranin di rumah sakit ini. Iya, di sini tuh bagus loh Mak Betty karena kenapa? Dia tuh bisa mendeteksi kelainan bayi pada kandungan. Masih di kandungan aja udah bisa deteksi sama dokternya. Udah bisa dicek. Iya, kalau misalkan kekurangan atau kelebihan ketuban. Apa, ketuban, nah bener air ketuban bisa ditambah atau disedot dari sini. Oh gitu ya. Karena juga profesional semua, berpengalaman, bagus lah. Makanya kok jauh-jauh dari DJ mau kesini ya. Royal Maternity ya, ya Allah. Iyalah, ya paling penting kan kesehatan ibu sama anaknya, ya kan. Ya Allah, pinter kali lah. Eh, mana bayinya ngomong-ngomong? Ada di ruangan bayi, ntar ku telepon. Oh, laki apa perempuan? Cowok, lanang, udah seluruh mati. Oh, lanang? Ganteng kali lah ini. Ntar ada telepon ya? Iya, coba-coba lah telepon lah. Udah gak sabar aku. Telepon lah!
ada yang mau bayi dengan Yulia dan bisa dibantu? Oh, iya kak, antar bayinya ya ke ruangan. Ya, oke. Sekarang diantar ya kak. Iya, ditunggu. Kasih. Ntar ya, Mak Beth, bayinya masih mau diantar. Iya, gak apa-apa. Sampai subuh pun kok tunggu. Ya Allah, seret kali ah. Kering tenggorokanku. Musim kemarau sini. Oh iya, emang agak panas di agak sini. Agak panas. Ya, tapi cuaca di luar panas. Iya, gak ada air, apa, buah gitu, Ken. Kering, iya. Ya Allah, soalnya aku kan udah ngasih ember, ngasih popo, ngasih jari gitu kan. Mau dikasih minum atau buah gitu. Ah ya Allah, sampai nelen ludah aku sendiri. Gak ada buah, gak ada minum dikasih. Gak ngomong, Mak Betty. Oh iya. Nih. Ya Allah. Kok umpetin dalam situ ya? Gila kok ah, kulit-kali. Mak Betty, biasa banyak pengunjung. Gitu ya. Aku makan lah ini ya. Satu aja ya. Gak apa-apa ya. Untuk pula semua. Cuci dulu. Lah gak apa-apa lah, vitamin. Tuh ya. Ini yang terbeda baik nih. Ya Allah. Busuknya. Busuk kali ini anaknya. Iya. Oh, yang ini. Ya Allah, pikir ini. Iya. Makasih ya, Sus. Iya. Kak, kayaknya haus dia. Oh, haus. Enggak apa-apa, asiku masih banyak kok. Ibunya. Oh, ibunya. Iya. Makasih. Makasih ya. Ya Allah. Jangan dipegang dulu, Mak Beth. Kenapa? Pakai ini belum sanitizer atau cuci tangan. Soalnya kan tadi Mak Beth ngangkat-ngangkat apa namanya itu? Ember. Oh iya, belum pakai sanitizer aku. Oh iya, pakai dulu. Ya, bentar ya. Enggak tahan aku mau gendong. Ya Allah, gak sabar aku pengen gendongnya. Loh, kenapa nangis dia? Makanya kalau abis itu jangan buat ketahui. Oh, iya. Sayang, anak-anak. Ini sama Mak Betty, Sayang aku. Sayang, siapa jahat? Sholatullah, sholamullah. Aus kayaknya dia nih. Oh ya, enggak. Wih, gantengnya. Ya Allah, rambutnya lebat ya. Cilu, bah. Cilu, bah. Ya Allah, namanya siapa? Belum tahu, Mak Beth, itu langsung bapak yang pulang dari luar negeri. Oh iya. Dari luar negeri baru kasih nama. Ya. Sayang anak lanang. Oh, sayang anak lanang. Cilu, bah. Cilu, ngantuk dia. Iya. Allah Akbar. Ya ampun, untuk wajah lah ini ya. Untuk adiknya Betty. Iya Allah, gemes sekali aku pipinya aku cubit lah. Maaf ya sebelumnya. Anak bayi itu enggak boleh dicium, enggak boleh dicubit pipinya. Oh, kenapa? Sensitif kulitnya. Oh, maaf lah ya, aku gak tahu. Kalau zaman dulu itu Betty ya dicium, dicuok-cuok mukanya. Makanya kayak gitu kan? Iya, makanya mukanya gak jelas. Iya. Berserak kayak gitu. Ya maaf ya deh ya. Ya aku kan gak tahu. Iya. Ya Allah, tapi gemes aku gerem lah. Ya Allah, Akbar. Ya Allah. Aku sebelum pipis lah. Iya. Nantilah aku gendong lagi ya. Pipis dulu aku. Nanti ya deh ya. Mama gendong lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, toiletnya di mana? Oh iya. Satu lagi aku mau nanya. Kalau misalnya aku sakit panas dingin bisa rawat di sini? Bisa loh, Mak Beth. Ini tuh general hospital. Jadi tuh semua penyakit tuh bisa di sini. Oh, rumah sakit umum juga di sini. Oh, tapi wangi kali ya, bersih ya, kayak obat-obat gitu kan. Oh, betul. Makanya aku pilih di sini. Oh, ya udahlah. Aku kencing dulu ya. Ya Allah, kebelet aku. Iya. Gemes aku enggak bisa nyium anak bayinya. Sudah kencing aku ah. Ih, kebelet kali aku ah.